media pensiar tentang Malaysia orang baik, termasuk dalam tahmi, termasuk dalam Afrika, termasuk dalam wasmat di sela potong jambu, kan? Potong jambu. Nanti kita akan bincang tentang sudut pendidik ini, insyaAllah. Yang kedua, jadi sudut akhlak tadi dan sudut dunia yang berbentuk oleh Allah Subhanahu Wataala. Sebab kita telah dimakan roti yang kita lihat dia istilahnya adalah roti ini Allah SWT boleh kita panggil low class, low class tapi high, high quality. Maksudnya dia roti yang nampak murah tetapi banyak kebaikan dia, banyak kebaikan dia. Allah SWT kalau di Mesir roti ini dipanggil roti yang macam ni, roti yang masih ada berserat, masih ini dipanggil ish, ish. Sedangkan dalam bahasa Arab roti ini hubzu, hubzu roti. Tapi hubzu ni lebih kepada roti-roti yang mahal, roti-roti yang putih. Okay. Dan kenapa masyarakat Mesir menamakan roti yang murah ini ataupun roti yang kita kata kaya dengan serat ini adalah Allah SWT dia panggil ish. Ish ni asal kalimah asya, ya'ish, ish ni kehidupan. Jadi roti itu sumber kehidupan mereka. Untuk melangsungkan kehidupan. Kemudian murah kan, jadi boleh makan. Betul. Jadi roti itu merupakan sumber kehidupan, kelangsungan hidup mereka, kelangsungan hidup mereka. Sebab itu dipanggil age. Maksudnya age itu tinggi. Betul. Orang Arab bila jumpa kepingan roti di atas tanah yang dapat debu yang berlumpur, mereka akan ambil, mereka cium roti itu letak paling tinggi. Mereka akan letak tinggi. Maksudnya mereka memberikan roti. Ya, sebab ish tu. Maksudnya roti ini adalah kehidupan. Roti ini adalah kehidupan. Dan roti ish tu adalah roti yang kaya dengan serat. Sebab kalau kita nak makan roti-roti ini, tak perlu. Cuma tak hilangkan dia punya hampa-hampas di jerami-jerami dia. Oh, Masya Allah. Tak hilangkan. Kena tak perlu. Kalau Arab, kita pukul dinding pun. Pukul dinding. Cuma tak hilangkan dia. Jerami-jerami. Tapi sebenarnya itulah roti yang terbaik sebenarnya. Itulah roti yang terbaik. Okay. Dari sudut akhlak, apa yang kita dapat ambil? Kenapa Nabi SAW memakan roti yang macam ni? Bukan roti yang diproses, bukan roti yang mahal. Okay. Yang pertama adalah qana'ah. Sifat qana'ah Nabi SAW itu, Nabi ini, Allah SWT, tidak terlalu memilih makanan. Nabi tidak memilih makanan. Kita berbicara nanti, insyaAllah sampai dalam empat roti juga yang dipanggil Allah SWT Tari. Tari ni adalah roti yang dicari-cari, yang dibayak-bayakkan, dimasukkan dalam kuah yang ada daging dan ada lagu, ada ataupun ada kentang. Lagu kulitalah, kalau Nabi SAW lagu. Okay. Jadi roti yang dikuat-kuatkan dicari-cari masuk dalam Allah SWT, masuk dalam kuah yang ada lapu dan ada daging, ada daging. Ini dipanggil tarik. Nabi SAW pernah bersabda disebut Fadlul Aisyah ala Nisa kata Fadli tarik ada sair fa'am. Kata Nabi SAW kelebihan Aisyah berbanding wanita-wanita yang lain adalah seperti kelebihan tarik, taroyat tarik dengan makanan-makanan yang lain. Apa kelebihan tarik ni? Roti yang diletak dalam kuah ni. Kalau kita nak sebut, tapi bukan tapi tak sama lah. Dia cuma bentuknya hampir sama. Ini kena ingatkan susu lah. Kalau bisa sebut dia kan, kata Ustaz Rusli, Nabi makan pula. Ini macam roti banci. Tapi roti canai, banci tu kan. Cuma biasanya adalah roti canai tu dia diproses dengan minyak. Tak bagus juga kesihatan terlalu banyak sangat minyak. Tapi bukan roti itu. Roti yang diperbuat daripada tepung yang masih ada lagi jerami ya, masih lagi berserat. Itu yang dikoyak-koyak masuk dalam kuah tadi. Sehingga kan ada moyang Nabi SAW namanya Hashim. Nama sebenar Hashim adalah Amru. Okay. Tapi kenapa digelarkan sebagai Hashim? Sebab perbuatan dia Hashama. Hashama ni
orang yang mengoyak-ngoyakkan roti, orang yang memecah-mecahkan roti untuk dimasukkan dalam kuah dan diberikan kepada jemaah haji yang datang ke Mekah itu. Jadi Hashim, Umayyah bin Abi Salam, dia adalah orang yang memberi makan kepada jemaah haji. Oleh kerana perbuatan dia yang mengoyak-ngoyakkan kepada Allah SWT roti dan memasukkan dalam kuah untuk membanyakkan makanan, untuk membanyakkan makanan dan diberikan kepada jemaah haji yang datang ke Mekah ketika itu. Jadi perbuatan itu sehingga dia digelarkan sebagai Hashim, Hashim, sebagai orang yang memecah-mecahkan roti. Jadi rupanya sehari itu adalah makanan dia dari dulu ni. Okay, apa kebaikan dia? Pertama sekali adalah sehari ini adalah makanan yang mudah untuk disediakan. Mudah untuk disediakan. Satu, sebab itu Nabi ini tak suka lama pada makanan. Tak suka makanan yang ambil masa, membazir masa untuk makan. Kita masya-Allah kita banyak ambil masa kita makan. Kan duduk kedai kopi, duduk minum kan berborak berbual. Kita banyak habis masa kat kedai makan, kedai makan. Okey. Sedangkan Nabi Muhammad tak, Nabi bersetera. Sebab itu kalau kita bincang nanti insya-Allah tentang Nabi suka makan dipanggil al-dira, kaki kambing, ya. Kaki kambing. Lain macam lain istilahnya. Kenapa? Kata Aisyah sebab makanan ini mudah cepat masak. Bagian ini bagian yang cepat masak. Satu, kenapa Nabi suka yang cepat masak? Nabi tak suka buang masa dia suka makanan. Sebab itu kalau saya yang pernah pergi ke pun saya pernah pergi ke Tokyo. Kita pun selama pagi di kedai memang tak ada. Memang selepas minum dan makan roti, sebuku roti dan minum kopi dan terus bangun. Dia tadi sedang duduk berbual, berbual dengan sama-sama tadi. Orang itu pun dia makan makan roti dengan kopi habis je terus. Dia ambil minyak tadi letak kat kaunter, bayar dan terus keluar. Dia tak ada macam kita dulu berbual kritis yang sambung meja. Saya jadi orang dia pun beri kita lambat, saya sambung meja. Masya Allah. Itu khalak saja. Tapi tidak memilih untuk makanan. Okey. Yang kedua, tadi sehari itu selain daripada mudah untuk disediakan, yang kedua dia meninggalkan. Jadi tak perlu makan yang banyak, sebab dia akan kembang dalam perut itu. Ini akan kembang dalam perut. Jadi kembang dia akan cepat kenyang. Cepat kenyang. Apabila kalau nasi kita makan mungkin makan banyak baru kenyang. Roti tak. Roti kita makan dia akan cepat kenyang. Satu. Yang kedua ni, roti yang tadi kita bincang yang one meal itu ataupun one plate dari itu, roti yang tinggi serai dari itu, dia memang mengenyangkan. Memang mengenyangkan. So, kalau bagi roti yang mungkin ada gastrik dia, nak berbuka puasa, cukup dengan makan one meal tadi ataupun one plate tadi dan intinya ataupun inti kepada roti itu adalah korma. Korma, buah biji dia, susun dia tu belum telan.